Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin dan Ipin guys. Waduh, hari ini Upin akan jualan bakso guys. Mumpung lagi bulan puasa, bentar lagi kan akan buka puasa nih. Ini sudah sore teman-teman, dan Upin dan Ipin akan jualan bakso. Iya kan Ipin? Iya Upin, aku ikut kamu ya. Boleh, tapi kamu jangan nakal-nakal ya. Tidak Upin, masa aku nakal-nakal mau jualan bakso? Iya, kamu tahu aja kamu. Kamu kan nakal sekali Ipin. Tidaklah Upin, kamu yang paling nakal di kota ini. Kamu jangan memuji aku Ipin. Jadi bilang nakal itu pujian ya Upin? Waduh, aku bercanda. Udah, kamu mau ikut jualan dengan aku? Iya, aku mau ikut jualan dengan kamu, Upin. Oke, let's go. Kita jualan. Sebentar lagi buka puasa, Ipin. Oke, oke. Pasti laku keras bakso kita. Kalian lihat, Upin dan Ipin jualan bakso, teman-teman. Wah, lucu sekali, guys. Upin dan Ipin, kalian lihat. Ipin, kamu pegangan di mana tuh? Awas kamu pegangan di mangkuk baksonya. Panas tahu. Tidak, oke. OTW ya. Oke, kita ikut jalan sana saja, guys. Jualan bakso. Wah, itu Kak Kelly. Kak Kelly mau beli bakso Upin dan Ipin? Tidak, Upin, aku lagi sibuk telepon pacar aku. Wah, iya, oke deh. Let's go, guys. OTW kita, guys. Jualan bakso. Kita cari tempat ramai ya. Tapi di sana saja guys. Oke. Wah. Waduh. Upin hati-hati, nanti kuah baksonya terbang-terbang ke jalanan. Waduh. Guys, kita jualan di pasar sini saja guys. Ini banyak sekali orang-orang di sini. Wah. Waduh, miring guys, miring. Miring guys, sabar, santuy guys, santuy. Oke guys, kita parkir dulu di sini. Bakso Upin. Waduh. Siang, ada yang mau beli bakso di sini? Oh, Upin, tidak, kami sedang menonton nih. Wah. Paman sedang menonton apa? Wah, kami sedang menonton film. Film apa, Paman? Film Upin Ipin, film kalian berdua. Waduh, paman ada-ada aja. Ini guys, paman mau beli bakso nggak? Tidak, ini kan belum buka puasa. Oh iya, tapi sebentar, nanti makan sebentar saja. Wah iya, nanti saja ya, kalian jualan dulu. Oke, waduh, mereka belum mau makan bakso guys. Oh, sebentar lagi buka puasa guys. Nanti kalau udah buka puasa pasti ramai guys. Pak Bambang, ayo Pak Bambang ikut jualan bakso sama kami. Mau nggak? Wah Upin, tidak Upin, aku lagi sibuk jualan nih. Wah, ayolah Pak Bambang supaya ramai. Jangan, waduh, Pak Bambang sudah pindah tempat guys. Dia sudah menghalangin. Waduh, gara-gara Upin dan Ipin nih. Pak Bambang, udah guys, kita cari tempat yang lebih ramai guys. Di mana yang ramai ya? Upin, kita singgah di rel kereta yuk. Jumping gerobak bakso ini. Wah, kamu ini. Oke, aku juga pengen. Kita coba ya teman-teman. Jualan bakso sambil bermain kita ini, Pin. Waduh. Oke, nggak apa-apa guys. Yang penting Upin dan Ipin senang kan? Iya ya. Oke guys, di sana tempat jumpingnya guys. Waduh. Wah Upin hati-hati Pin. Nanti bakso kita terhambur-hambur di jalan nih. Waduh, kereta teman-teman, kereta hampir saja. Waduh. Upin, kamu ini Upin hampir kita kena kereta tadi. Tenang saja, aku sudah pro Ipin, santuy. Iya ya. Let's go guys. Jualan bakso kita guys. Kita cari tempat yang ramai guys. Waduh. Ya guys. Waduh guys. Kayaknya susah ini Pin beraksi di sini Pin.
Kita coba ya. Oke, apa kita bisa masuk ke sini? Ah, bisa guys. Bisa guys. Ngong. Ya, nggak bisa guys. Pelan sekali ternyata guys. Santuy, kita coba lagi guys. Tapi kita harus... Ya. Kenapa kita naik ke sini guys? Waduh, mundur pin. Waduh, ada preman di belakang. Woi, anak kecil. Kenapa kalian bawa gerobak bakso? Di sini, waduh. Kita dikejar guys. Tidak guys, santuy. Oke, kita coba lagi guys ya. Apakah bisa? Apakah bisa? Oke. Wow! Bisa teman-teman, bisa tapi pendek guys. Waduh. Pin, sudah buka puasa Pin. Wah iya. Oke. Kita lanjut jualan. Bakso Upin. Siapa yang mau beli bakso? Ayo. Waduh Upin. Santai Upin, kamu ini bawa gerobaknya miring-miring. Ya. Ya teman-teman. Waduh. Wah Upin, masih guys. Di mana guys yang banyak orang nih guys? Kita cari guys. Udah berbuka nih, pasti bakal laku guys. Tapi kita harus cari orang guys. Di mana guys? Waduh, jangan ini cuma satu guys. Wah guys. Oke guys. Wah di Pertamina guys. Wah Upin. Ya berdiri. Guys. Nah, Pertamina. Ada banyak orang di sini. Nah, di sini aja lumayan guys. Wah guys, sudah ada orang yang jualan ternyata Upin. Wah iya, waduh dia sudah dapat pembeli guys. Pak Bambang, Pak Polisi, mau beli bakso? Oh iya, bawakan pesan. Bawakan aku 2 mangkok ya, aku lagi lapar nih. Wah iya, oke guys, kita bikin. Ngong. Woi, kalian jualan bakso? Ah iya nih Pak Bambang. Iya, pesan ya, kami ada 4 porsi. Oh siap guys, laku teman-teman. Oke, kita buat ya guys baksonya. Hai, kalian jualan bakso? Wah iya tante dan om. Tolong buatkan aku ya. Aku sedang berbicara dengan tante ini. Dia katanya mau makan bakso. Oh iya, nanti aku buat. Waduh, laku guys, laku sekali teman-teman. Wah, aku bikin ya. Oke, sudah tenang. Mana baksonya? Iya, aku bikin. Oke Pin, antar Pin ke sana Pin. Iya, waduh. Laku guys. Waduh. Oke teman-teman, itu saja ya cerita Upin dan Ipin jualan bakso di bulan puasa. Kita bertemu lagi nanti, walaupun ada saingan, Upin tetap laku dan Ipin. Dadah.